tadi dia keluarga juga nggak tampil di televisi, gimana nih Pak? Lu yang ngajakin atau gimana? Enggak, kebetulan alhamdulillah diajakin sama tim di acara gua, dan kebetulan juga keluarga bisa dikasih kesempatan. Ya nggak apa-apalah untuk pengalaman, terus buat seru-seruan juga. Memang kan acara gua kan seru-seruan. Memang keluarga gua juga rame, jadi pas banget momennya, momentum yang sangat sangat jangan disia-siakan gitu, sangat bagus gitu. Ada kepikiran nggak sih Bang mungkin buat adik-adik kakak Renya atau bapak sendiri untuk ayah berharap bil, juga loh. Ya, bapak tadi juga sempat bilang bahwa ya ada sih kepengenan untuk adik-adik sering diajak-ajakin gitu untuk syuting lagi. Terjun ke industri. Ya itu mah tergantung apa ya. Satu tergantung pihak yang terkait untuk ngajak atau tidaknya, itu bukan karena semata-mata ueng ya. Juga ya tergantung personal orangnya seperti apa. Kalau memang adik gua ada kesempatan ya sok, bapak gua ada kesempatan sok. Kalau gua mah siapa aja, apalagi keluarga gua ya. Kalau misalkan memang rezeki ya, kalau misalkan dikasih kesempatan untuk ngisi acara ya syukur. Itu sih gua tidak memaksakan, gua tidak pernah menyuruh untuk ayo masuk atau enggak melarang dan lain-lain, enggak pernah. Sama kayak gue masuk di entertain tuh almarhum enggak pernah nyuruh-nyuruh gua untuk masuk di entertain, sumpah. Jadi bahasanya apa ya, ngalir aja kan. Tapi ada mengarahkan nggak bang untuk mungkin bakat adik-adik juga ada? Untuk mengarahkan enggak sih, memang acara gue kan acara seru-seruan aja. Pas betul memang keluarga gue seru ya, jadi acaranya jadi seru rame. Mungkin selanjutnya bang akan ada pengen nggak sih punya proyek bareng-bareng keluarga gitu? Ya kalau ada kesempatan insya Allah. Tadi bang Uta juga sempat nge-spill, Bang Billy lagi deket sama seseorang. Nggak tahu tapi baru rumah baru ke terus itu pasangan juga ya. Tapi masih ditutup-tutupi. Tadi Bang Uta sama Bapak bilang gitu soalnya. Gimana sih Bill? Bapak pengen banget katanya punya cucu dari Bang Billy, gimana nih? Iya benar-benar doain aja. Tapi kenapa sih Bang untuk kali ini? Nah katanya Bang Uta juga karena Bang Billy kan belum nge-publish. Pengen dari ini, kenapa sih bang sekarang mungkin lebih menutupi itu? Iya, enggak menutupi, santai aja, santai, lebih santai sih. Apa takut gagal lagi nih atau gimana? Takut, dibilang takut ya, enggak juga sih, tapi setidaknya kalau memang udah yakin, ya insya Allah nanti juga kalian juga udah tahu sendiri gitu, siapa, dan juga apa ya, santai. Tapi udah dibawa ke rumah baru gitu? Enggak, sudah. Ada trauma bang, apa gimana ya, sih bang? Teman-teman makasih ya. Udah, gue ditemuin tuh, makasih ya teman-teman. Thank you ya bang.